Wah, wow. Jadi ini yang spesial, Bi. Bukan lagi. Saya mendatangkan teman saya dulu kuliah. Bareng? Bareng. Di mana, Sumedang? Mungkin tahu dong. Enggak. Kita kuliah, dia jurusan kedokteran, aku jurusan yang lain. Oh. Aku jurusan gerobol kampung Melayu. Iya, aku tanggung. Ada Michelle di sini. Wow. Michelle, apa kabar? Apa kabar? Baik ya, baik. Michelle. Wow. Anak kedokteran, saya bukan. Bukan. Berbeza. Michelle, silakan dijelaskan hari ini bawa apa. Iya, silakan. Jadi, ini namanya Sando. Jadi brandnya itu Sando. Oke. Okay. Sando itu sendiri tuh namanya tuh dari Japanese. It's a Japanese word. Oke. Okay. Artinya itu sandwich. Oh, sandwich. Oh. Bahasa Jepangnya gitu. Bahasa Jepang. Sando itu artinya okay. Sandwich. Jadi ini... Aku kan backgroundnya emang anak kedokteran, tapi emang hobi masak. Okay. Oh gitu. Jadi aku emang kayak sehari-hari doyan banget bikin-bikin kayak makanan yang lebih sehat gitu. Mm-hmm. Jadi waktu itu aku sempet bawa bekal ke ke hospital, ke rumah sakit. Okay. Mm-hmm. Jadi kebetulan temen aku ada yang lapar banget. Oh, iya. Dan itu Dimas ya namanya. Jadi pertama kali aku tuh bawanya tuh egg mayo. Okay. Jadi yang ini, yang oh, pertama. Ini. Iya. Okay. Oh, iya. Jadi aku bikin bawa itu, tapi aku masih pakai commercialized mayo. Mm-hmm. Jadi habis itu pas aku kasih temen aku coba, mereka kayak, oh ini enak banget, lu mau gak jualan? Dan kebetulan aku tuh lagi stase terakhir, jadi kan kalau misalnya kita koas itu ada stase-stasenya, ada 14 gitu, jadi pas aku terakhir dan buat nungguin sampai ke exam yang terakhir, UKM PPD itu, aku kan banyak waktu. Betul. Jadi daripada kalau misalnya waktu yang gak dipake, ya udah aku coba aja jualan. Kenapa gak cari jualan? Iya gak sih? Betul-betul. Jadi pertama gara-gara kamu bawa bekal gitu iya, ya? Iya, jadi awalnya dari bekal. Tapi kan karena waktu pakai commercialized, pakai yang emang ada di supermarket gitu, aku coba bikin mayo aku sendiri. Jadi kan kalau misalnya mayo-mayo yang di luar itu mereka pakai telur kuning. Nah, kalau aku di sini pakai plant based milk. Okay. Jadi pakai soy milk. Iya. Oh. Jadi semuanya tuh ini kita make from scratch sih. Semuanya kayak dari bahan mentah gitu. Oh berarti handmade? Iya, ini semuanya homemade. Oh semuanya dari sampai mayo-mayonya iya, segala ya iya. Dibikin sendiri. Luar biasa. Ini udah berapa lama berarti Michelle? Ini si udah Sandu. Sekitar 6 bulan. Oh 6 bulan. Iya 6 bulan. 6 bulan dari bulan apa nih berarti? Ya segitulah. Oh, ya segitu ya. Berarti sekarang udah selesai tapi iya udah. Koas-koasannya udah ya? Udah selesai. Aku udah sambil sumpah dokter juga. Semuanya udah selesai. Oh. Dimas mana Mas sumpahnya mentok? Semua pemuda. Oh iya. Nah, kalau untuk variannya sendiri ada berapa sih, Cel? Kalau sekarang kita ada 4 varian. Jadi yang ini yang pertama kali. Hmm. Jadi yang ini pertama siangat, kali itu boleh. Oh, iya. Jadi itu egg mayo yang paling pertama itu, habis itu nih yang telur. Uh-huh. Terus habis itu kita, dan kebetulan waktu pas baru seminggu pertama aku buka, aku dapet ini orderan buat sangjit. Jadi kayak engagement orang Chinese itu. Nah jadi karena aku cuma punya satu menu, aku mikir ya udah apa aku generate new menu aja buat kamu. Terus mereka seneng, ya udah nggak apa-apa. Jadi aku bikin salmon avocado sama chicken katsu. Tapi kalau misalnya chicken katsu kan biasa mereka pakai deep fried gitu ya, digoreng pakai minyak yang super banyak. Kalau ini kita nggak, kita pakai oven bake. Oh. Iya, salmonnya kita juga nggak pakai apa biasa kalau misalnya dimasukin oven kan mereka pakai minyak lagi. Kalau kita nggak, jadi kita pakai minyak dari salmonnya langsung. Oh. Iya. Mantap. Sehat berarti ya? Mantap. Iya. Terus ini juga besar. Yang paling baru kita ada tamako, jadi Japanese telur Jepang, omelet Jepang itu. Terus ada tobiko-nya, jadi ada telur ikannya. Oke. Apa sih putar-putar? Jadi baru ada 4 ya? Iya, baru ada 4. Oh, sini. Oh, oke. Okay. Ih, Dimas emang nih? Ini dari tadi. Jadi kesel. Oh, gini kelebihan, nah tuh. Nah, tuh. Silakan Pak Dimas mau tanya apa lagi? Oh, berarti ini di latar belakangnya dengan membuat itu dari kesehatan ujung-ujungnya seperti iya, itu. Iya, ujungnya. Iya. Masa iya dokter masaknya sehat? Maaf nih. Tapi setelah kamu bawa bekal, teman-teman kamu banyak yang pesen gitu iya, ya? Banyak. Justru tapi karena dari teman, dari mulut ke mulut, jadinya orang luar juga banyak yang gitu. Pesen. Iya. Oh. Sampai ke pasien-pasien tuh ya? Oh, kalau pasien-pasien enggak, soalnya kita di puskesmas ya. Oh iya, maaf. Nggak mungkin KPI mana tahu ya kan, pengen juga nyobain. Untuk next mungkin. Benar-benar. Kita boleh coba ya? Boleh, silakan. Oh, coba katanya. Aku coba yang mana tadi? Tadi gue udah ngetekin yang mana? Ini yang ini. Oh, yang ini. Iya. Udah ngetekin aja. Iya, soalnya ada yang gandum, ini roti gandum. Iya, roti gandum. Ya, sama, ini biasa? Itu milk bread. Oh, oke. Okay. Oh, gue yang gandum kali ya? Itu yang baru. Oh, yang barunya ini. Oke, siap. Dimas dulu silakan. Ini. Dipertontonkan. Oh, liatin dulu nih. Ini yang telur tadi itu ya? Nah, biasanya kan kalau misalnya tamago yang lain itu mereka pakainya
telurnya utuh. Mm-hmm. Kalau ini kita biar kandungan proteinnya lebih tinggi, kita pakai telur putihnya yang banyak kan. Oh gitu. Iya. Tadi isinya ada telur dadar sih. Telur dadar Jepang. Telur dadar Jepang, tapi ada Jepangnya. Terus ada timun ya tadi ya, Dim? Iya. Ada timun. Ini makanan sehat dan enak nih. Widih. Mm-hmm. Biasanya nguduk ya kalau pagi ya. Nguduk biasanya soalnya. Sama apa, telur ikan. Telur ikan. Tobiko. Ini nguduknya gandum ya. Iya. Gandum. Itu juga ada mayonnaise-nya, tapi mayonnaise-nya yang kita bikin sendiri. Oh. Jadi nggak pakai telur kuning. Jadi kolesterolnya... Oh, mohon maaf, kuning telur, Bu. Telur kuning, kayak telurnya warna kuning. Iya kan? Oke deh, saya coba yang ini ya. Iya, silakan. Ini yang... Chicken katsu. Ada apa aja kan? Jadi chicken katsu itu isinya ada cabbage, ada ayamnya sendiri yang oven bake, terus ada bawang goreng, sama juga seaweed. Oke, oh ada sama sini. Teriyaki sosnya juga kita bikin sendiri. Set. Ibu niat ya. Tapi emang suka masak ya? Iya, emang ya? Suka sih. Emang hobi dari dulu. Ih, enak banget. Gue hobinya makan. Nggak cocok nih, cuman lu minta mulu pasti lu. Wah. Pansel sambel nih. Waduh. Enak sambel ya. Gue pengen enak. Ya kan susah ngomongnya, dulu. Ini lebih berasa lagi karena dikasih bawang goreng, Pak. Oh. Kayak uduk juga ya, ada bawang gorengnya. Ada cita rasa Indonesianya gitu. Oh iya benar. Dan selama ini proses penjualan melalui apa, Michelle? Kalau untuk sekarang kita masih pre-order by social media, pakai ada Instagram kita. Dimana di sandosan.id. Nah itu ya? Ya, sandosan.id. Nah, seperti itu tuh. Gua pikir tuh tadi Sando tuh Sandoro loh. Bukan. Beda ternyata. Oh. Ada nomor WhatsApp-nya juga di situ ya? Benar. Bisa dihubungi, nanti saya ngangkat. Jangan biang-biang, Michelle. Nanti Michelle. Admin nanti ya. Iya, admin. Michelle teleponin dulu loh nanti. Nanti dilamanin terus lagi. Tapi untuk pemesanan, hamin berapa tadi, Beb? Hamin satu. Hamin satu. Tapi nanti by next month kita udah ada di online. Ojek online. Oh, ya. Udah ada di ojek online juga. Kalau sekarang baru buat nganterin aja kali ya? Dan ini kemasannya. Ini kemasannya seperti ini nih. Nih, dia nih. Ini kemasannya Michelle ya. Iya, itu di depannya kita ada tulisin kalorinya, terus ada fats-nya, karbohidratnya. Iya. Sama proteinnya. Biasa kan orang kalau misalnya diet, mereka perhatiin banget. Benar. Ya. Jadi kita coba provide sebisa mungkin. Tapi di Instagram kita kalau misalnya di situ nggak kelihatan juga ada. Kita ada tulis semuanya. Di highlights-nya kita ada taruh di counts. Oh. Kita mah makan-makan aja ya. Iya, siapa tahu kan. Gue harus tahu ininya. Ih, ngeselin loh. Itu tadi kalau satu ini isinya berapa berarti, Syah? Satu. Isinya tiga. Oh, tiga ya? Iya. Satu. Oh iya, tiga. Tiga. Coba kasih lihat dong. Ini nih, maaf ya, ini tiga nih. Oh, ada tiga variannya sama? Jadi satu box itu isinya variannya semua sama. Oh gitu. Bisa di mix gitu gak sih, Michelle? Untuk sekarang sih belum bisa. Belum bisa ya? Iya, belum bisa kalau di mix. Ini nih. Mau deh, Dimas loh. Ya kan rugi, Bu, kita pembeli. Oke. Dan untuk harganya berapa, Michelle? Harganya banyak variety-nya. Jadi paling murah itu kita start dari 30.000 sampai 50. Oh, satu ini? Iya. Masih terjangkau ya? Iya. Wow. Ya kita juga emang niatnya pengen biar semua orang bisa nyobain makan sehat, soalnya kan banyak orang ngeluh, oh makan sehat tuh mahal. Iya. Bisa aja, malah doyan aja yang gak sehat ya kita. Tapi kita doyan juga yang sehat, apalagi murah ya. Itu paling penting, benar. Oke, tadi untuk Tarasuka yang khususnya pecinta sandwich. Betul, dan makanan sehat. Benar dan enak juga, tadi langsung aja di follow di Instagram. Langsung bisa di Instagram juga ya, di mana? sandosan.id. Nah, seperti itu langsung aja. Oke, terima kasih Michelle. Terima kasih Michelle. Thank you. Sukses untuk sandonya. Nah. Semoga nanti banyak variannya ya. Amin. Ya, yang menyehatkan juga. Oh ya, pastinya. Yes. Nanti datang lagi ke sini. Nah, dan sekarang kita masih banyak sekali menarik. Betul sekali. Jadi jangan terlebih. Sore.